Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rian Wicaksono ya. Nah, siang ini aku berada di Terminal Paris Pelawat. Ini ada momen di mana bis-bis STJ pada perpal ya, pada libur. Jadi nggak beroperasi hari ini. Kita lihat yuk ada STJ apa aja yang masuk. Nah, ini STJ-nya libur karena ada acara santunan ya di tanggal 10 Muharram. Ini acaranya sama persis kayak HR tuh yang pas di tanggal 1 Muharram ya. Kalau STJ ngadainnya di 10 Muharram, teman-teman. Oke, simak terus video hunting kali ini sampai selesai, teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like dan juga di-subscribe ya, teman-teman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wah, ini dia teman-teman, STJ Pumba baru aja masuk Terminal Paris ya. Berarti totalnya itu ada 12 unit teman-teman. Nanti kita lihat satu-satu, oke? Ini ketemu Pumba untuk pertama kali nih teman-teman. Wah, parkir di ujung sebelah sana ya. Unit-unit premiumnya pada kumpul. Terus kita lihat dari yang sebelah sini teman-teman. Ini ada unit Sudiro Tunggajaya Vexia. STJ Vexia ya. Ini unit yang perpal hari ini di tanggal 10 Muharram. Unitnya keren nih. Ini sih dulunya tim Jogja ya teman-teman, tapi kayaknya lagi rolling ke Wonosobo. Di selanjutnya yang perpal hari ini adalah apa nih? Pak Adu. Alhamdulillah nembus ya. Unit kedua ada Pak Adu. Kalian bisa lihat sendiri. Tampilannya boys banget. Bisnya berwarna oranye ya. STJ dengan kode busnya 048. Ada lagi di sebelahnya ini. Ada bus Sudiro Tunggajaya nih, salah satu sasis premiumnya ya. Mowgli, julukannya Mowgli. Mesinnya Scania K360. Berbodi Jetbus 3 SHD. Keren banget tampilannya. Ini bagian lampunya juga di custom ya. Unit selanjutnya ini ada STJ Transporter ya, julukannya Mauro. Warnanya biru gelap dengan kode busnya 084. Tampilannya juga keren banget teman-teman. Mauro Transporter ya, buatan dari karoseri Laksana, mesinnya Mercy 1626. Lanjut di sebelahnya lagi, ini ada Sudiro Tunggajaya Aporva ya, STJ Aporva. Wah, ceper banget, tapi masih kotor nih teman-teman, belum dibersihin. STJ Aporva Mercy 1836 Jetbus 3 SAD. Ini udah Voyager ya. Ya, ini ada yang aneh ya teman-teman. Untuk di bagian sisi kanan selendang gepreknya nggak ada ya. Nah, sekarang kita lihat ke sisi bagian kirinya. Nah, ini selendangnya ada.
Jadi cuma pakai selendang gepreknya sebelah doang. Apurva, ceper banget lagi, gokil. Wah, ini dia nih, geser lagi. Bis di sebelahnya ada Iguazu. Mantep cuy, artisnya Jogja ya dulu. Tampilannya juga masih rapi. STJ Iguazu. Ini batangan sebelumnya diisi oleh Mas Bagus ya. Jadi pas Mas Bagusnya pindah ke Mujijaya diisi oleh Mas siapa yang namanya ya? Mas Nurul. Namun sekarang Mas Nurul sudah pindah lagi ya. Batangannya sekarang Mas Nurul bawa STJ Torin, teman-teman. Nah, STJ Iguazu ini kurang tahu nih batangannya siapa sekarang. Membawa siapa kurang tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Wah, kira ketemu lagi dengan Deli lah nih teman-teman. Ini salah satu unit premiumnya. Sama tadi kayak Apurva ya. Jadi unit premiumnya tadi di ujung sebelah sana ada Mowgli, Apurva, lalu ada Deli lah nih. Wah, sekarang Deli lah stikernya berubah ya. Stiker julukannya jadi kecil sekarang. Kayaknya bagusan yang dulu ya. Mesinnya Scania K40, bodinya SR2 XHD Prime ya. Ini cakep banget teman-teman. Geser lagi di sebelahnya, ini masih banyak teman-teman karena yang terparkir ada 12 unit ya kurang lebih. Ini ada STJ Dome dengan kode busnya 083. STJ Dome menggunakan body transporter ya, SR2 HD Prime Mercy 1626. Maksudnya body transporter, mesinnya 1626 ya. Keren banget. Lanjut nih, akhirnya ketemu juga sama unit yang satu ini teman-teman. Ini ada Pumba ya. Ini unit bisa dibilang masih baru ya, Pumba. Bodinya New Armada teman-teman. Scania Jogja ya, angkatan sore. Dari Jombor nih. Akhirnya bisa ketemu nih, ketemu untuk pertama kali ya sama unit yang satu ini. Cakep banget. Ternyata cakep banget unitnya. Rapih juga. Nah, unit yang satu ini mesinnya Scania K410. Perpaduan warna hitam dan merah. Ini elegan banget ya. Kesannya gahar juga nih. Tampilan depannya. Dan di ujung sebelah sini ada unit apa ini? Wih. Ranger teman-teman. STJ 037. Ada Ranger. Ini tim Jogja ya. Cuman belakangan ini lagi ngisi rute ke Wonosobo teman-teman. Gokil. Jadi ada 12 unit kurang lebih ya. Iya, berarti 12 unit yang sudah parkir di Terminal Poris teman-teman untuk yang perpal hari ini. Di 10 Muharram ya, bis-bis Sudiro Tunggajaya pada perpal nih. Nah, jadi selama perpal ini bis-bis juga tetap servis rutin ya. Dibersihin, dicek-cek kembali bisnya. Ini seperti Pumba nih. Pumba ini sedang perbaikan atau pemasangan strobo ya. Ini tadi bagian bawahnya diperbaikin dulu terus pasang strobo atas nih teman-teman. Jadi nggak cuma perpal diem aja, jadi ada kegiatan lain ya selama perpal ini. Ada yang ngecek ban, ngecek dan kampas rem, mesin juga dicek dan lain-lain. Tim Jogjanya pada perpal di sini nih.